apa? Oh pernah. Aku kalau ke Uberan bapak kadang maghrib bisa sendirian, kadang bawa samara. Gitu, seneng aja enak. Karena udah gak rame, gak panas, jadi kayak yang gak sedekat. Dan lebih menyadari suatu hari gue akan ada di sini. Lebih ke agama sih. Itu rutin, Mbak? Lumayan. Bisa ada maksudnya ada target sebulan berapa kali gitu atau seminggu sekali. Kalau pengen datang. Kan pengennya pas lagi Isya datang. Tapi lebih sering malam atau sesudah lebih sering menjelang maghrib. Menjelang maghrib, mau pas lagi pas azan maghrib. Misalkan enggak sengaja nih. Mau ke Pak Mas ke pasar kan. Kata lagi azan maghrib ya. Selain untuk menenangkan diri, terus lebih ke agama juga, apalagi sih yang dicari sampai nongkrong di kuburan malam-malam gitu? Lagi kangen aja sama papa, lagi pengen banyak cerita, pengen banyak ngobrol. Gitu, kadang-kadang ya apa ya gitu, karena mungkin saking deketnya sama papa gitu dari dulu, jadi ya pengen aja kalau di saat lagi kangen tuh bisa kayak nggak terbendung gitu, jadi ya udah kapanpun mau datang anytime ya datang aja dan deket dari rumah gitu, jadi bisa kapan aja. Atau misalkan sebelum berangkat syuting mampir ke sana melihat makamnya diberesin apa enggak, rapi apa enggak gitu, kayak lebih kayak gitu sih. Pas apa taruh bunga apa ya, lebih kayak gitu.